lahan yang sangat besar di Sakura School Simulator. Kalau kalian belum tahu tempatnya, langsung aja yuk kita jelajahi tempatnya. Dan kita lihat, itu gede banget guys makan-makanannya. Hah? Emang ada makanan dan buahan yang besar? Kok nggak bisa dimakan? Di mana tuh tempatnya? Ada deh, yaudah aku mau tunjukin sekarang juga. Dan ini dia ID-nya. Pertama-tama kita harus masukin ID-nya dulu ya. Nih, ini ya guys ID-nya, dicatat. Nih, yuk Taiga, kita pakai. Ayo, naik mobil aku aja. Aku udah gak sabar nih liatnya bagus atau enggak ya. Lokasinya di mana nih emangnya? Menurut panahnya, lokasinya di dekat lapangan yang sangat luas itu, di luxury apartemen. Kita lihat aja yuk. Semoga ada. Tuh, udah kelihatan. Wow. Aduh, jangan ngebut-ngebut. Nanti kecelakaan lagi. Tuh. Itu kayak bahasa Thailand ya. Nih, yang ngerti bahasa Thailand komen ya guys. Ini warna tulisannya bisa berubah. Kalau dari kiri warna oranye, dari kanan warna hitam. Rina, ayo dong, lama banget sih. Ayo, aku review sambil gendong Rina Tamaki saja ya, pakai jetpack. Nih, di sini ada kue. Nih kue kayak ini ada apa ya yang bulat-bulat hitam-hitam ini. Di sini ada jeruk, apel warna apa tuh guys? Apel warna hijau, anggur, pisang banyak banget. Tuh, ada tebu juga guys nih. Kalian tahu tebu nggak? Ini yang udah dibuka. Tuh, lihat mirip tebu ya guys. Aku sebenarnya nggak tahu ini apa namanya. Tapi ini bukan rumah, nggak bisa masuk ke dalam rumah. Nih, itu kayak apa ya, rak makan, tempat makan gitu ya guys. Yang bertingkat-tingkat itu apa namanya, aku lupa. Ini yang ungu-ungu itu ada apa tuh? Nih, warna emas dan warna silver. Nih, cantik banget kan guys, besar banget. Yang buat kayaknya orang Thailand nih guys. Nih, nggak ada pintunya nih, kita nggak bisa masuk. Nih, cantik banget walaupun nggak bisa masuk ke rumah situ guys. Walaupun nggak ada pintunya, walaupun kita nggak bisa masuk ke dalam. Yang penting bagus guys, ini bacaannya Food Seri Vietnam. Nih, apa itu ya, aku nggak tahu. Itu ada lilin juga. Taiga, gabut banget deh tadi kita kelilingin buah-buahan dan makanan tadi. Mending kita ke kafe aja yuk beli makanan. Aku udah lapar nih nengoknya. Dan hari ini juga panas banget. Yuk kita ke kafe. Tapi kita naik jetpack ya. Oke, tapi gimana nanti yang jagain mobil aku sama yang ngejagain bangunan ini? Nanti kalau diroboh orang kayak mana? Mobil aku dicuri kayak mana? Ayo loh. Gak bakal roboh dan gak bakal hilang juga Taiga, mobil dan bangunannya. Kamu tenang aja, di sini kok kan gak ada orang, gak ada yang mau macam-macam. Iya juga ya, benar tuh kata kamu. Yuk kita terbang aja, aku juga pengen tuh menghirup udara yang di atas. Yeay. Yuk, kita terbang. Iya, yuk Taiga, habis ini baru deh kita balik ke sini. Yuk guys, kita mau makan nih, ikutin kita ya. Dadah, kita bakal pergi ke kafe. Yuk Taiga.
Aduh, ya ampun Rina, kok kamu tinggalin aku sih? Sini. Kesinilah, Taiga. Ih, Taiga nih. Ya, maaf deh, aku nggak tahu kamunya sih. Yuk kita turun. Taiga makannya banyak banget, guys. Lihat deh. Aku kenyang banget deh. Tadi makan hamburger sama es coklat. Sekarang aku tinggal makan kue deh. Oke, guys, segini dulu ya vlog kami. Kami mau ke rumah buah itu deh. Kami udah gak sabar nih mau review lagi. See you next video. Bye-bye.